Paket. Dari mana ini, Mas? Dari kantor pajak, Pak. Dari kantor pajak, Pak. Dari kantor pajak, Pak. Pak. Saya dapat SP2 DK dari kantor pajak. Saya sudah bayar pajak tepat waktu, lapor pajak tepat waktu. Salah saya apa sebenarnya sih, Mbak? Tolong Mbak jelasin, Mbak, salah saya apa? Tega banget sih, Mbak, ngasih beginian ke saya, Mbak. Terima kasih, Bapak, sudah berkunjung. Jadi, surat yang Bapak terima adalah surat SP2 DK yang bertujuan untuk mengkonfirmasi kepada wajib pajak terkait kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi. Nanti, Bapak dapat melakukan pengecekan kesesuaian data pada surat dengan kondisi Bapak yang sebenarnya. Setelah itu, jangan lupa untuk memberikan tanggapan atas surat tersebut, baik secara langsung maupun secara tertulis. Jadi, selama tanggapan atau klarifikasi yang Bapak kirimkan itu disertai dengan bukti yang menunjukkan bahwa Bapak telah memenuhi kewajiban perpajakan, maka tidak ada pajak yang harus Bapak bayar lagi. Ada yang ingin tanyakan lagi, Bapak? Oh, gitu. Terima kasih ya, Mbak.